Okey, assalamualaikum. Petang ni saya nak share satu benda barang baik punya. Okey. Benda ni nama dia Mas Binocular. Dia ni teropong. Dia jual kat Mr DIY, tapi saya tak pasti semua DIY ada ke tak. Tapi biasanya ada. Dia bahagian mainan budak. Harga dia dalam RM9 ke RM10. Saya lupa dah harga berapa. RM9 lebih kot. Okey, jadi yang ni saya dah buka, cuma letak balik dalam ni. Tak bagi dia nampak macam baru balik. Untuk buat video ni harga RM9 ni lebih kurang. Dia sesuai untuk budak. Dia tulis untuk 3 tahun ke atas. Okay, ha, memang elok pun. Sebab dia tak ada benda berbahaya. Benda tajam pun tak ada. Cuma bahaya dia ni lah, jangan kena budak, kita kena monitor. Jangan bagi dia tengok matahari. Benda-benda ni, okay. Ni sebenarnya adalah teropong binocular. Binocular ni maksud dia 2 biji monocular. 1, 2. Jadi bila gabung jadi binocular. Dia teropong. Dia punya kadar pembesaran dia 3 kali ganda. Objektif length dia 3 kali ganda. Okay. So dia punya 20 ni adalah dia punya length yang kat depan ni. Ni dia size dia 20 mm, iaitu 2 cm. Okay. Lagi besar lens ni, lagi banyak cahaya yang boleh masuk. Jadi lens ni kalau besar lebih kurang macam ni, dengan faktor macam ni, sesuai lah untuk siang hari sampai petang. Tapi untuk malam tu dia tak apa sesuai. Okay. Kalau malam dia kena yang besar lagi. Biasa kalau teropong yang betul, kalau ni biasa kalau untuk malam 42 mm ke atas. Jadi dia punya kantar depan ni adalah sekitar 4 cm ke 8 cm. Bergantunglah pada ni, lagi mahal dia lagi besar dia punya ni, tapi lagi berat lah. Okay, jadi kalau untuk 2 cm ni, dia punya diameter ni sesuai untuk siang hari lah. Okay, kalau malam pun boleh tengok, cuma kena struggle sikit lah tengok dia punya malam nak bagi jelas sikit. Okay, 3 ni bagi saya macam kecil, tapi bila kita tengok ni dia memang jelas, dia punya clarity dia jelas. Dia memang lens plastik, tapi kebanyakan saya dah beli banyak kali. Yang ni antara yang paling selesa nak tengok. Okay, dia muat-muat, dia punya jarak antara dua ni memang selesa untuk mata. Jadi dia tak ada banyak sangat perbezaan ni. Jadi kita tak ada paralaks ataupun rasa pening-pening tengok. Dia jelas. Okay. Nak kata pembesaran ni banyak sangat tak juga. Tapi benda yang jauh tu kita boleh tengok macam selesa sikit lah. Okay, kita buka. Saya dah buka sebenarnya. Dia topeng. Okay. Ni kantar depan dia 2 biji. Yang ni plastik material dia. Lens pun plastik. Ni belakang. Simple je. Tapi dia memang ni lah. Kita jarak antara mata ni, dua eyepiece ni memang cantik lah. Okay. Jom kita bagi anak saya pakai tengok. Okay, ni dia punya topeng dia bila pasang kat muka. Okay. Ni anak saya umur 5 tahun. Okay. Alih tu. Okay. Pasang lah kek tengok sini. Ni dia punya besar dia, cukup besar muka. Okay, untuk budak 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun boleh pakai. Saya pun pakai tadi. Cantik dia punya gambar dia, view dia cantik. Jom kita tengok kat luar pula macam mana. Okay, ni kat luar. Okay. Dia sesuai untuk tengok benda-benda di sekitar, benda-benda jauh. Okay, dekat pun boleh. Tapi kalau tengok jauh memang selesa. Okay, dia nampak dekat sikit lah. Dia punya, ni pun cantik dia punya eyepiece dia. Okay, betul-betul buat dengan mata. Sekejap. Okay, ni dia punya headset saya. Kalau kita, saya tengah rekod ni, dia punya normal view. Okay, ni kita pasang. Dia dekat. Okay, jelas pun jelas. Jadi kalau kita zoom sikit, masih jelas lagi. Dia punya lens walaupun plastik memang cantik. Cantik dia punya kualiti dia, boleh lah. Harga RM9. Jadi saya recommend lah untuk beli, untuk bagian yang nak tengok, explore alam semula jadi. Lebih dekat sikit lah, macam burung-burung kat pokok ke. Okay, burung bertenggik atas bangunan ke. Monyet-monyet ke. Okay. Sekian. Nak cari-cari kat Mr. DIY. Harga dalam RM9 ke RM10. Okay, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.